Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku di Mini Mutia Madiani. Yuhu. Nah, untuk tutorial kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya makeup tapi enggak pakai foundation. Tapi si mukanya riasannya bisa nutup noda-noda yang ada di muka kita. Terus ini cocok banget buat makeup sehari-hari. Lama, ini bisa banget dipakai buat sehari-hari. So, daripada kalian penasaran apa aja makeup yang aku pakai, tungguin terus ya. Nah, tadi di sini aku udah bersihin muka aku. Sekarang aku mau pakai skin primer. Ini aku pakai dari Wardah. Ini bagus banget buat muka yang kering, cocok banget buat yang mukanya kering kayak aku. Jadi aku biasanya pakai di daerah sekitar mata karena di sini cepet banget kerasa keringnya. Dan ini bikin muka jadi lebih lembab dan otomatis kalau misalnya muka lebih lembab itu jadi bikin si makeup kita itu bisa bertahan lebih lama. Aku di sebagian ini agak dibanyakin karena ini kering banget yang di bagian aku. Pakai primer skin tadi, aku di sini setelahnya aku pakai si Wardah Lightening Serum. Ini serum juga, serum Wardah. Bentuknya kecil banget dan ini travel size. Aku suka banget karena ini bisa bikin muka jadi lebih glowy. Jadi kalau pakai ini tuh muka jadi agak tuh kan langsung kelihatan. Ini juga cocok buat kulit yang kering, buat kulit yang memang kurang lembab. Tapi kalau buat kulit yang berminyak juga dia nggak bikin jadi tambah berminyak karena dia bisa kontrol minyak. Dan ini yang paling aku suka, dia bisa mencahkan muka. Kelihatan kan? Ini langsung efek-efek glowing-nya langsung kelihatan. Nah, aku suka banget. Nah, setelah pemakaian serum sama pemakaian primer skin tadi, sekarang aku mau pakai concealer. Ini dari Bio Aqua yang Love Soul Silky Skin Concealer. Jadi ini concealer, sebenarnya sih concealer itu kan buat nutupin noda-noda hitam. Aku di sini pakai nomor 2. Sebenarnya agak keputihan di muka aku, jadi aku pakainya cuma sedikit aja di bagian-bagian yang sekiranya aku butuh untuk cover. Jadi caranya biasa aku di bawah mata dulu. My line. Dan yang paling mes banget yaitu ini harganya cuma 9.800. Aku beli di Shopee. Mungkin di beberapa toko Shopee lainnya ada yang menjual lebih murah atau gimana, aku nggak tahu. Tapi aku beli di toko langganan aku itu harganya segitu. Nah, sebelumnya aku ini diratain dulu pakai tangan. Setelah itu aku blend pakai spons. Nah, sekarang aku blend pakai spons ini. Sebenarnya ini agak putih di muka aku, tapi karena dia nanti oxidize jadi nggak perlu takut keputihan. Nanti dia kadar tone-nya turun sendiri. Jadi aku sih saranin kalau mau beli pakai warna yang lebih terang di atas kulit kamu satu tingkat, karena nanti ini lama kelamaan setelah beberapa jam dia bakal oxidize. Teksturnya lembut tapi memang lebih agak creamy gitu ya di mukanya. Jadi harus benar-benar
sabar banget ngeblendnya supaya rata. Dan minimal semua noda-noda yang ada di muka itu udah ke-cover. Aja jangan digeser, karena nanti kalau digeser bikin si foundation si concealernya jadi malah nggak rata. Nah, ini minimal di bawah mata itu ketutup semua dan nah, untuk powdernya aku sini pakai Makeover. Ini yang Power Stay, yang Power Stay Foundation. Ini dipakainya di tap-tap aja. Aku biasa pakai sponge ini, jadi dipakai buat di bawah mata aja. Aku mau pakai alis. Di sini aku pakai alis dari LT Pro. Ini enak banget dan ini lembut banget sih krimnya, jadi nggak susah untuk diatur. Cuma harus hati-hati karena dia creamy. Tapi ini warnanya bagus banget dan aku suka banget karena setelah pakai alis tadi, sekarang aku mau pakai maskara. Ini aku dari Silky Big Eye, jadi ini tuh ada sekarang yang udah sekaligus serum, jadi bagus banget buat vitamin bulu mata. Setelah pemakaian maskara, aku di sini mau pakai shading. Aku pakai Fixy. Setelah pemakaian shading tadi, sekarang aku mau pakai blush on. Ini aku pakai dari Amarantin. Dia pakainya sedikit aja karena dia udah pigmented ke sebelah sini. Di bagian dalamnya aku pakai dari Aubel. Ini yang warna koral. Jadi bentuk yang gini. Suka banget warnanya dan ini dipakai di bagian dalamnya. Jadi biasanya aku sering nge-mix 2 sampai 3 blush on gitu buat make up-nya, jadi kayak warnanya jadi gradasi. Nah, setelah pemakaian blush on tadi, sekarang saatnya aku pakai lipstick. Aku di sini pakai yang Purbasari. Purbasari High Matte. Ini yang nomor 01 yang Finca. Ini warnanya lucu banget, aku suka banget. Jadi warnanya kayak warna nude-nude gitu dan aku aplikasi ini biasanya suka pakai brush. Ini aku tambah yang warna gelapnya dari O2O. Oke, aku pakai yang lipsticknya. Ketat. Ini udah selesai makeupnya. Jadi ini adalah makeup tanpa foundation sama sekali dan aku biasanya pakai buat sehari-hari
untuk pergi keluar, jemput anak-anak, ke supermarket, jalan-jalan, atau kemanapun. Karena ini simple banget, karena nggak pakai foundation, jadi nggak butuh waktu untuk lama-lama banget. Dan aku tadi pakai concealernya dari yang Bio Aqua ini. Ini harganya cuma 9.800, murah banget kan? Dan harga segini bisa bikin kulit kita jadi flawless, kulit kita jadi glowy. Paling itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Tapi pertanyaan-pertanyaannya harus sopan ya, karena kalau nggak sopan nggak akan aku bales. Terus jangan lupa untuk di like dan subscribe ya di bawah, supaya channel aku ini bisa lebih berkembang. Dan doakan semakin banyak subscriber yang semakin banyak subscriber nanti yang aku dapat, aku bakalan bikin kayak giveaway gitu. Catatannya dengan kalian harus subscribe dulu, supaya kalian tetap bisa tahu tentang informasi-informasi yang ada di vlog aku. Terus jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu ada perkembangan apa aja di channel-channel aku. So, sekian dulu tips dari aku hari ini. Semoga kalian suka sama hasil makeupnya. Karena mohon maaf kalau misalnya masih banyak-banyak kekurangan. Untuk kalian yang lagi belajar makeup, jangan pernah pantang menyerah dan selalu mencoba. Karena satu kuncinya untuk kita belajar makeup adalah kita harus pede dan harus berani. So, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dan sampai jumpa. Dadah. Mwah.